Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita kekuatan agar kita terus beribadah padanya. Dan juga memberikan kita kesempatan berjumpa pada hari ini dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Ma'idah bersama Pak Quraish Shihab. Yang insya Allah akan membahas ayat 2-3. Dan tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah puasa ini sampai akhir ya Pak. Amin. Ya. Amin. Dan juga Pak tentunya di tengah-tengah kita sudah hadir pengajian Raudhatul Zuhra dari Ciputat dan juga pengajian Aisyah Kebayoran Baru. Assalamualaikum ibu-ibu. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan kita akan melanjutkan surat Al-Maidah ini ayat 2-3 ya Pak ya. Mudah-mudahan. Ini berkisar tentang apa Pak? Kok yang kemarin itu kan ada hukum, ada apa kaidah, ada juga ada kisah-kisah. Kok ini masih melanjutkan itu? Iya, masih melanjutkan itu. Kita masih akan berbicara tentang beberapa ketetapan hukum dan Allah. Ini kita sudah jelaskan. Walasyahrul haram. Tidak juga asyahrul haram, bulan haram. Apa sih artinya haram itu? Hah? Bulan yang dilarang. Bulan sekarang begini. Haram itu sama dalam bahasa Indonesia terhormat. Terhormat itu terambil dari kata ada bulan yang terhormat. Ada negeri yang terhormat. Nah, sesuatu yang dihormati melahirkan larangan. Kalau saya berbicara dengan sebaya saya, tidak banyak larangannya. Tapi karena orang tua saya hormati, maka banyak larangan. Karena itu haram kemudian berarti larangan. Tetapi asalnya terhormat. Saya berbicara dengan anak saya mau pakai kaos, saya mau pakai ini, tidak terlarang. Saya mau berkata, kau tidak terlarang. Tetapi dia, karena dia harus menghormati saya, dilarang dia berkata pada ayahnya kau. Jadi haram itu pada mulanya berarti terhormat. Asyahrul haram, bulan yang terhormat. Nah, ada 4 bulan. Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu bulan-bulan terhormat, sehingga ketika itu tidak boleh ada perang. Tidak boleh dinodai bulan haram. Oke, walal syahrul haram, walal hajjah, walal qala'id. Tidak boleh juga diganggu binatang yang dipersembahkan kepada Allah. Ada haji. Hadi itu seakar dengan hadiah. Al-hadiah, hadiah. Ada orang-orang mempersembahkan binatang untuk disembelih. Sama kita kalau korban. Mempersembahkan. Nah, ada binatang-binatang istimewa yang oleh yang mempersembahkannya karena istimewanya diberi tanda. Kalung. Itu kalung bermacam-macam, boleh jadi alas kaki dia taruh di kalung binatang.